lagu Mutiaranya isiannya tuh banyak pol. Rasanya kayak makan jelly, tapi ada kuahnya. Pisang ungu spesialnya. Semanis apakah pisang ini? Pisangnya lembut, manis, tapi yang bukan yang terlalu manis juga. Terus kulitnya terasa ubinya, kenyal, dan semuanya balance aja rasanya. Kayaknya nggak afdol kalau nggak memakai teknik seperti ini. Mentang-mentang rambutnya ungu, Claudia jatuh cinta tuh sama pisang ungu, Sobat Makan. Pisang ungu ini menjual aneka menu dessert dengan packaging yang cantik dan tentunya rasanya enak. Sudah berdiri sejak tahun 2013, pisang ungu tuh tentunya terus berinovasi dan mempertahankan rasa juga tampilan dessert yang wajib Sobat Makan coba deh. Bisa tolong stopin gak? Ini gak bisa makan. Jadi yang paling aku suka ini antara sagu mutiara, biji saladnya, dan juga pisang ungunya tuh rasanya tuh semua seimbang. Kenyal-kenyal, jadi ada sensasi makan yang berbeda ketika kita cobain es pisang ungu spesial ini. Oke, next. Ini adalah es jelly buah markisa. Kita harus peres dulu jeruknya. Tuh, ini adalah jeruk songkit. Kita peres dulu ya. Tuh.